Kau pernah wonder tak kenapa Ahmad Saleh kan dia tak mandi pakai tisu paper je? Aku tahu benda yang bodoh tanya, tapi si Shasha lah tadi duduk sembang aku pasal benda-benda yang disgusting yang dia tengok masa dia belajar kat overseas dulu. Memang dia ni cerita, ya Allah, tak sudah. Okay, anyway, hari ni kita cerita pasal air lah pula kan, pasal dah kena benda-benda macam tu. Kita cerita pasal boat pula. Hari ni kita cerita besi buruk, tak ada. Kita cerita fiberglass buruk. Tapi tak buruk lah sebenarnya. Hari ni kita nak tengok boat yang ada dijual di laman sesawang jual benda yang bawah pada RM5,000. Mesti apa tak percaya bila dapat boat bawah RM5,000. Yang ni, oh yang ni, speedboat dia kata. Ini dekat Sabah Sempurna, dia nak 2,100 saja. Tapi hampa perasan lah, tengok sebelah belakang tu, enjin tak ada. Memang hak tu sajalah. Bila kata jual boat pada harga-harga macam ni, dia memang enjin tak main sekali. Dia untuk ni saja. Jadi speedboat ni panjang dia 12 kaki dan lebar dia 2.5 kaki. Benda baru, tak pernah pakai lagi dia kata. Jadi tengok harga tadi, 2,000 lebih untuk 12 kaki. Yang ni dia naik dah, RM4,500. Ini nampak macam, nak kata besar sikit pun tidak. Tapi tak tahu siapa dia nak mahal sekarang, RM4,500. Dan kalau kita tengok, boat ni yang dia kata baru 4 bulan pakai. Sebab pasal nak upgrade, boat besar sikit ni, dia kira macam menyesal lah dia beli boat kecil kan. Boat panjang 17 kaki, lebar 4 kaki 8 inci, lantai tinggi, banyak sendiri. Dia kata pasal tu, boat tak risaulah. Bawah lantai ada foam polystyrene siap-siap dah. Nak pergi tengok boat ada di jeti nelayan Pasir Putih Putatan. Ni kat belah Malaysia Timur juga, kat Sabah. Harga RM4,500 tapi boleh runding lagi. Enjin tak masuk. Yang ini untuk mereka-mereka yang suka sukan lasak lah, iaitu kayak Sea Stream Feel Free 12 kaki. Jadi kayak ni nak tengok harga dia memang agak mahal sikit, tapi kayak ni memang sesuatu yang cukup canggih lah. Maksudnya dia kalau terbalik pun dia tak tenggelam lah. Benda tu semua seal, dalam ada foam feel, semua ada ruang simpan barang, ruang nak gantung rod. Jadi yang ni dia nak jual sebab dia dah beli, nak pergi melayan lah kan, naik kayak kita besut tengah tu, mungkin dia nak pergi round Pulau Redang ke apa ke, tapi tak dan nak jual, kena cari duit modal mereka. RM5,000 dia mau. Yelah, macam biasa lah, tekan lah. Yang ni pula, yang ni daripada Pantai Timur. Yang ni boat fiber 17 kaki. Jadi kita tengok harga dia memang lebih kurang tu je lah. Boat 17 kaki ni lebih kurang dalam RM2,000 sampai RM3,000 lah. Kecil sikit mungkin, tak tahulah yang tadi tu 12 kaki yang speedboat tu. Tapi ya, 17 kaki semua lebih kurang harga ni jugalah, dalam RM2,000 lebih sampai RM3,000. Dan boat ni kita tengok memang dah siap untuk kegunaan lah. Untuk maksudnya kalau nak pergi mancing ke apa, semua dah boleh pakai dah. Nampak ada macam storage locker semua siap ada dalam tu. Dan dia kata boleh nego tipis lah kan. Boat ada deck yang nampak tu di lantai dia kata. Buang ayak sendirilah. Ayak tu sendiri lebih takung ke belakang. Tak nak cerita apa. Kalau nak beli buang, nampak kena tahu nak ni. Okey, seterusnya. Yang last kali ni agak rare sikit ni, demo RM4,000 lah. Ini boat fiberglass 17 kaki juga, 5 kaki 3 inci, lebar dia terlebih sikit lah. Yang ni dia kata pakai marine hardwood, pakai hardwood lah. In hardwood for marine building. So mungkin special punya 5 layer quality fiberglass, built in buoyancy, ada safety compartment. Ni memang boat macam memang untuk kerja siap dah lah. Dan kita tengok dia punya gunnel tu pun tebal . Gunnel tu kat tepi tu, pusing belakang tu kan, yang tu pun tebal. Dan ada dua stainless steel heavy duty letak kayu, apa orang panggil oar lock tu. Dan ada dia bagi sekali dengan boat punya canvas tutup tu, campur dengan tempat kayu, fuel water separator dia bagi sekali, dengan beberapa tali lah untuk anchor, untuk orang panggil boat fenders. Dia bagi 6 boat fenders lah, dengan line semua siap sekali. Dan dia kata untuk yang ni kena enjin besar jugalah, 15-20 horsepower baru sedap sikit lah. Sabut ni memang nampak besar. Dia bagi sekali dengan, tadi aku nampak flagpole sekali. So kalau ada nak pasang bendera pun boleh. Boat ni nampak memang heavy duty sikit lah. Ni memang untuk kerja keras lah. Okay, hampa berminat yang mana? Aku sebenarnya boat ni dia bahaya tau. Memang nampak macam shock kan kalau ada boat kan. Tapi boat ni kena ingat lah, dia belanja agak kuat sikit lah. Enjin tu mahal kan. Tapi hampa dapat lebih boat, hampa dah tahu dah lah. Anyway, kalau hampa suka lagi benda macam ni yang bukan otomotif, tak tahulah kalau hampa teringin nak suruh Syasha tolong cari kamera YouTuber hak paling mampu milik bawah RM2,000 ke. Mungkin Syasha boleh tolong cari sekali kan. Lepas tu, kalau boleh tekan butang like kan. Kongsi bilah dengan member kau ada mana-mana geng-geng kaki pancing nak cari boat kan. Tunjuk kat video ni. Kemudian kita minta tolong subscribe. Macam biasa, Syasha nak bagi hadiah hujung tahun. Dan tekan butang loceng supaya dapat makluman bila kita buat video terbaru. Kita jumpa lagi.